Jack Wiradar, pengusaha kafe, kedai, restoran, dan kuliner lainnya di Tegal kelimpungan. Pasalnya, harga-harga bahan baku dan sayuran dari berbagai jenis mulai langka. Jikapun ada, harganya sudah naik 3 kali lipat. Kenaikan paling signifikan dialami bawang bombay. Jenis bumbu yang masih diimpor itu, kenaikannya bahkan di luar nalar. Bawang bombay harganya lagi berapa, Bu? 110. Waktu wingi-wingi musimnya corona, pira? Lagi dengan anak corona kan cuma 40-35. Iya, saiki? Saiki 110, Mbak. Rasanya waktu lagi kayak 120. Iya, kemarin 120-125, ini agak penurunan sedikit. Ribuan. Tapi stoknya masih terbatas. Oh, berarti orang akeh ya, kayak sing sedikit. Tapi akeh sing tuku apa orang? Ya orang akeh, ya cuman maksudnya kue mbak sing bangsa di kafe, resto. Oh, kue mbak sing kebutuhan sing industri. Iya, benar. Tapi rumahannya jarang. Jarang ya. Tapi bisane sih nyandak semono karena corona atau jare laka impor mlebu ya, Mbak. Jadine stoke kosong regane larang. Kenaikan yang tak wajar ini terjadi sepekan terakhir saat wabah virus corona mulai ramai dibicarakan. Radar Tegal Media, portal berita Pantura terpercaya.